Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membawa pesan dari Ketua Umum Surya Paloh terkait pencapresan Anies Baswedan. Ali mengajak seluruh kader Nasdem untuk menjadi teladan bagi masyarakat menjelang Pilpres 2024, terutama bagi kelompok yang masih berpikiran negatif terhadap Anies dan pendukungnya. Tugas kita hari ini adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada gunanya seorang Anies terpilih menjadi presiden kalau kemudian negara kesatuan Republik Indonesia tidak kita bisa jaga secara utuh. Untuk itulah saya menghimbau kepada kita semua, menghadapi kontestasi politik 2024, mari kita menjadi pelopor, mari kita menjadi teladan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk kelompok-kelompok yang selama ini terlalu berpikir negatif terhadap Anies dan pendukungnya. Momentum ini hendaknya kita jawab. Momentum ini hendaknya kita buktikan bahwa insya Allah Anies Baswedan dan pendukungnya adalah orang-orang yang mencintai negara kesatuan Republik.